Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur di pagi ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah dan juga Bapak Ibu yang bersama-sama beribadah di sekolah di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Biarlah panggilan Yesus yang lembut itu boleh kita responi karena kita sadar bahwa padanya ada kelegaan dan dia berkuasa menuntun dan menolong kita. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman untuk pelayanan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Spin, akan melanjutkan seri eksposisi dari kitab 2 Samuel ini. Kemudian di hari Rabu dalam minggu yang berjalan ke depan ini tetap akan kita adakan prayer meeting, persekutuan doa, akan dimulai tepat pukul 8 malam.
Dan setelah ibadah ini, kita akan ada ibadah untuk sekolah minggu. Secara khusus kita sudah mempersiapkan, dalam hal ini orang tua akan terlibat langsung. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sesuai dengan bahan yang sudah dibagikan. Bapak Ibu, mari kita menyambut satu dengan yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh menyapa Bapak Ibu saudara-saudari kita yang ada di depan, samping, kanan dan kiri kita. Kita sampaikan selamat beribadah. Ya, sambil berdiri Bapak Ibu, kita bisa saling menyapa dan kita akan lanjutkan dalam panggilan ibadah. Bersama-sama kita akan membacakan Mazmur pasal 147 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Wow, Bapak Ibu, mari kita yang berharap pada kasih setianya, kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Allah kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Hai Kristen, Nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Raja-Mu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, kita bernyanyi, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa di surga, karena perkenananmu. Engkau menolong kami, untuk kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Untuk kami boleh menyanyikan kebesaran dan keagunganmu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan ditinggikanlah Engkau. Raja kami, penguasa hidup kami, pemegang hidup kami, walaupun kami dalam suasana yang sulit. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon kiranya Engkau memimpin dan menuntun ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bawa doa kami dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sungguh satu keistimewaan yang diberikan kepada kita semua. Dalam persekutuan kita, kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita, doa permohonan kita, dan pujian kita. Mari kita melanjutkan pujian penyembahan kita. Kita akan menyanyikan dua lagu berturut-turut. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu I Exalt Thee. Kemudian nanti kita akan lanjutkan Agungkan Kuasa Namanya. Lagu yang pertama kita akan dipimpin oleh solo, kemudian nanti bersama-sama kita ikuti bersama. I Exalt Thee. Bintang-bintang fajar terang bersorak-lah terus.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membacakan pengakuan iman komunal. Terambil dari pengakuan iman Westminster pasal 3.6. Kita baca bersama-sama. Seperti halnya Allah telah menetapkan bahwa orang-orang pilihan akan dimuliakan, begitu pula dalam kehendaknya yang kekal dan mandiri, Ia telah menetapkan semua sarana yang olehnya pemilihan itu dapat tergenapi. Maka mereka yang telah dipilih, meskipun jatuh ke dalam dosa di dalam Adam, akan ditebus oleh Kristus. Mereka secara efektif dipanggil untuk beriman kepada Kristus oleh Roh-Nya yang bekerja di dalam mereka pada waktu yang tepat. Dan mereka kemudian dibenarkan, diangkat menjadi anak, dikuduskan, dan dipelihara oleh kuasanya melalui iman kepada keselamatan. Hanya orang-orang pilihan dan yang tidak bisa yang lain, yang ditebus oleh Kristus, dipanggil, dibenarkan, diangkat menjadi anak, dikuduskan, dan diselamatkan. Selanjutnya, bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk membacakan pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya rencana keselamatan-Mu bagi umat-Mu. Itu amat sangat baik. Meski seringkali kami gagal untuk memahaminya, bahkan tidak berusaha untuk memahaminya, tetapi Engkau berkenan untuk memelihara kami dalam kekudusan selama berjalan di muka bumi ini. Namun terkadang kami masih suka mencicipi kenikmatan dosa, entah itu dosa-dosa yang lama atau dosa yang baru. Semuanya menjauhkan kami dari keintiman dengan-Mu. Kasihilah kami ya Allah, tahirkanlah umat-Mu, demi pengorbanan Kristus di kayu salib, kami memohon. Amin. Selanjutnya secara pribadi, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku mungkin dalam pikiran perkataan yang kita lakukan. Mari, di waktu ke depan ini kita datang, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, jaminan pengampunan dari firman Keluaran pasal 34 ayat 6-7, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kembali berdoa, dan dalam doa syafaat ini saya akan pimpin, saya mengajak kita semua mengikutinya bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami untuk pertolongan-Mu kepada kami semua. Dalam situasi pandemi ini kami terus mengupayakan untuk kami boleh bersama-sama memikirkan dan melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan. Walaupun ya Tuhan, ibadah kami ini ada yang kami lakukan dari rumah masing-masing, ada juga yang kami lakukan bersama-sama di satu tempat. Kami bersyukur karena inilah yang terbaik yang boleh kami lakukan. Kami mohon ya Tuhan, untuk waktu-waktu ke depan dalam konteks pandemi ini sepertinya akan masih berkepanjangan, dan kami mohon dalam hal ibadah ini ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan
Walaupun dilakukan secara daring, ada juga dilakukan tatap muka walaupun dalam konteks terbatas ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap pribadi, setiap umat Tuhan, supaya dalam momen-momen mengikuti ibadah-ibadah seperti ini ya Tuhan, sungguh Engkau yang berbelas kasih, sehingga kami tidak dikuasai oleh kebosanan kami ya Tuhan. Kami tidak dikuasai oleh kejenuhan, tetapi biarlah Roh-Mu yang memimpin, sehingga ketika kami beribadah, entah itu dari rumah maupun kami bersama-sama, ada satu kesadaran untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, ada satu gairah untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Ada satu gairah untuk menaikkan permohonan dalam konteks persekutuan kami. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Demikian pula untuk penanganan pengendalian COVID ini ya Tuhan. Kami senantiasa mohon pimpinan dan pertolongan-Mu kepada setiap pihak pemerintah, tenaga medis maupun pribadi masyarakat. Biarlah ya Tuhan berbagai pihak ini boleh mengambil bagian masing-masing untuk bekerja dengan baik dan juga melakukan protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, berkenanlah agar pengendalian ini ya Tuhan boleh terus terlaksana, sehingga area-area kehidupan kami, pendidikan, ekonomi, keamanan boleh tetap terpelihara. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk pelayanan di Christ Chapel yang Tuhan izinkan. Biarlah senantiasa Tuhan yang menolong dan menyertai untuk setiap pembicara yang Tuhan pakai, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan setiap bagian yang akan mereka bagikan kepada jemaat. Berikan mereka kuasa untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil yang dilakukan di berbagai tempat, di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok. Biarlah sekali lagi Roh Tuhan yang bekerja agar pemberitaan ini boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang bersuka cita dan mungkin juga ada yang berduka cita. Tuhan berbelas kasihlah agar dalam situasi hidup apapun yang kami hadapi, kami tetap memiliki fokus yang jelas. Mata kami tetap tertuju kepada Engkau, kepada Allah kami yang berdaulat. Sehingga kami ya Tuhan, dalam suka maupun duka, tetap mempermuliakan Engkau, tetap memberikan hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini syafaat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita, dan senantiasa kita diingatkan dari firman Tuhan ketika kita memberikan persembahan syukur kita. Kali ini Ibrani pasal 13 ayat 16 mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita memberikan persembahan syukur kita berupa materi yang kita punya, dan firman Tuhan mengingatkan untuk kita juga menyatakan perbuatan baik dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkatmu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh.
berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gurun, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengar limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berkatkan tercurah, kami menantikannya. Hati kami telah buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk pertolongan dan perkenanan-Mu bagi kami. Saat ini dalam ibadah kami, kami sudah memberikan materi rupiah yang juga asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga yang masih sisa pada setiap umat-Mu ya Tuhan. Agar berkat ini boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk untuk menyatakan perbuatan baik di sekitar kami. Pimpin dan sertailah umat-Mu ya Tuhan untuk menjadi penata layan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh hambanya Bapak Heri Yulianto. Mari kita mempersiapkan diri dan selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 27 Juni 2021. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, meminta supaya Tuhan berkenan untuk menyapa, menegur, menguatkan kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sejauh ini Engkau menyertai dan melindungi kami, merawat dan menjaga kami. Bahkan ketika kami tiba di pertengahan tahun ini, bulan ke-6 dari tahun 2021 ini, Tuhan Engkau sudah menjaga kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, menjadikan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena pertolongan dari Tuhan semata-mata. Meskipun di tengah situasi pandemi saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan pemeliharaan-Mu tetap, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah yang Kau izinkan kami ikuti hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami masing-masing. Mempersiapkannya sedemikian rupa, sehingga Tuhan, hati kami boleh menjadi lahan yang subur, yang ditanam oleh benih firman Tuhan, dan yang kemudian bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, bekerjalah mendahului kata-kata manusia yang terbatas dan hikmat-Nya yang terbatas.
bekerjalah mendahului apa yang manusia bisa sampaikan, sehingga firman-Mu ya Tuhan disampaikan bukan dengan hikmat dan keindahan kata-kata manusia, tetapi dengan kuat kuasa daripada Roh Allah sendiri yang jauh bekerja melampaui apa yang bisa manusia kerjakan. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini, Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, melanjutkan seri eksposisi kitab 2 Samuel, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. 2 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadad-Deser bin Rehob, Raja Zobah, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Zobah. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam,
Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pembaca, pendengar, tetapi juga sekaligus menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak kami yang pertama, Asra, usianya 8 tahun, sekarang sedang menjajaki sebuah hobi yang baru. Hobi yang baru itu adalah catur. Ya, catur. Karena dia tertarik dengan catur, maka saya mulai ajarkan kepadanya cara main catur. Jadi saya kenalkan ini namanya benteng, ini namanya kuda, gajah, pion, dan lain sebagainya. Lalu saya juga ajarkan kepada dia cara bergeraknya itu bidak-bidak catur. Ya, kalau pion, maju satu langkah saja ke depan, tidak bisa ke samping, ke belakang. Kalau kuda, bentuknya L, dan dia bisa melompati bidak-bidak catur yang lain. Dan begitulah seterusnya. Nah, ketika dia sudah belajar, oh begini cara mengenali bidak catur, begini cara berjalannya bidak catur itu, kemudian mulailah kita main. Ya, mulailah kita main. Nah, sebagai papa yang ingin sekali anaknya itu semangat dengan hobi barunya, mengasah pikirannya, maka saya secara sengaja, Bapak Ibu, kemudian supaya dia semangat belajar main catur, secara sengaja kasih makan pion, sengaja kasih makan kuda, biar dia makan. Pura-pura gak lihat kalau ternyata menteri saya dimakan gitu ya. Tiba-tiba benteng saya kena makan. Waktu raja saya terancam, pura-pura gak tahu. Wah, raja kena, mati, kalah saya. Dia senang luar biasa. Wah, Asra menang dari papa. Kira-kira begitu. Senangnya luar biasa. Ya, senangnya luar biasa. Dia gak tahu saja. Bahwa saya mengalah. Saya memberikan kepadanya kemenangan itu. Tapi bagi dia, ini kemenangan saya. Papa kalah dari saya. Saya menang. Asra menang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca baru saja oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Kemenangan Daud. Itu oleh LAI, ya. NIV juga memberikan judul yang sama. Mereka kasih judul David's Victories. Kemenangan Daud. Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah memang ini semua adalah kemenangan Daud? Are they David's victories? Betulkah demikian bahwa ini adalah kemenangan Daud? Jawabannya tidak. Jawabannya jelas tidak. Ini bukan tentang kemenangan Daud. Bukan. Kalau kita melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap teks yang kita baca, akan membawa kita pada kesimpulan ini bukan tentang kemenangan Daud. Ya. Ini tentang kemenangan Allah. Tentang kemenangan Allah. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat, perhatikan beberapa bagian yang penting, selidiki dengan seksama apa yang kita sudah baca dan pelajari untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membagi perikop yang kita baca pasal 8 ayat 1 sampai ayat 18. Kira-kira kita bisa baginya menjadi empat bagian utama. Bagian yang pertama itu adalah ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang kisah kemenangan Daud. Bagian yang pertama.
Bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua itu adalah ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 itu berbicara tentang harta kekayaan yang Daud miliki, ya, yang Daud punyai, emas, perak dan seterusnya, ya. Kemudian bagian yang ketiga kembali berbicara tentang kemenangan Daud, itu ayat 13 dan 14. Kembali berbicara tentang kemenangan Daud. Dan baru kemudian di bagian penutup itu ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Itu bagian penutup. Nah, dari empat bagian ini ada beberapa hal yang menarik. Ada beberapa hal yang menarik dan saya ingin membagikan beberapa hal ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dengan lebih jeli lagi. Apa yang menarik? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, yang menarik adalah satu, struktur teksnya. Kalau kita melihat struktur teks ini, kita akan melihat bahwa struktur teks ini itu mirip burger. Bapak Ibu tahu burger ya? Roti, roti, kemudian tengahnya ada isinya. Mirip burger. Kira-kira begitu. Demikian juga bagian ini, bagian yang kita baca ini, pasal 8, itu struktur teksnya itu mirip burger. Ada dua roti, yaitu kisah kemenangan Daud dan kisah kemenangan Daud. Dua roti. Kemudian ada bagian isinya, yaitu tentang harta, kekayaan, kemuliaan yang Daud miliki hasil dari kemenangannya dia itu, yaitu emas, perak, dan seterusnya. Jadi harta kekayaan yang Daud miliki, kemuliaan yang dia miliki dengan emas, perak, dan seterusnya itu, penghargaan bagi kemenangannya itu diapit oleh dua peristiwa atau kisah tentang kemenangan Daud. Dan baru kemudian diberikan penutup sebagai kesimpulan dari bagian itu. Nah, ini strukturnya menarik, ya, bagus sekali. Yang kedua, bagian yang menarik adalah kita akan bisa menjumpai di bagian penutup dari dua kisah kemenangan Daud. Kisah kemenangan Daud tadi ada di ayat 1 sampai ayat 6, kemudian ayat 7 sampai ayat 12. Nah, di dalam dua kisah kemenangan Daud ini ditutup oleh apa yang biasa penafsir sebut sebagai Yahweh Save Formula. Yahweh Save Formula ditutup dengan kalimat yang sama persis menutup rangkaian kisah tentang kemenangan Daud. Dua kemenangan Daud. Coba perhatikan ya, ayat 6 misalnya. Ayat 6 bagian terakhir, ya, saya bacakan. Di situ disebutkan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, ini Yahweh Save Formula. Ayat 6. Ini kisah pertama kemenangan Daud ditutup dengan Yahweh Save Formula, bahwa yang memberikan kemenangan itu sebetulnya adalah Allah, Tuhan Yahweh, ya. Lantas sama juga demikian dengan kisah kemenangan yang kedua yang dicatat. Perhatikan ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 bagian akhir sama persis dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi dua kisah kemenangan Daud ditutup dengan Yahweh Save Formula, sama persis kalimatnya, untuk menyatakan apa? Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan satu hal yang pasti dan tidak salah, bahwa ini bukan tentang kemenangan Daud. Ini bukan tentang kemenangan Daud. Ini kemenangan dari Dia yang memberikan kemenangan. Siapa itu? Yahweh, Tuhan, Allah perjanjian dengan umatnya. Dialah yang memberikan kemenangan. Dialah sang pemenang sejati itu sendiri. Karena kemenangan itu diberikan kepada Daud. Dan kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wilayah-wilayah yang tadi kita baca, cakupan luasan wilayah yang tadi kita baca, sesungguhnya
semua wilayah itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cakupan wilayahnya itu adalah cakupan wilayah yang memang dari awal, tolong garis bawahi, dari awal Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Abraham, bapak leluhur Israel. Jauh sebelum Israel ada, Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham satu wilayah yang cakupannya itu adalah cakupan wilayah yang kepadanya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Mari kita lihat bersama-sama, perhatikan satu bagian Alkitab dari kitab Kejadian untuk melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan, pada hari itulah Tuhan Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dan kalau kita melihat cakupan wilayah yang kemudian Daud kalahkan, kita akan melihat cakupannya itu adalah cakupan yang sama, yakni sungai di Mesir, sungai Efrat, dari selatan sampai utara, itulah yang Tuhan janjikan jauh bahkan sebelum Israel ada, jauh bahkan sebelum lahir itu orang yang namanya Daud. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kemenangan Allah yang mewujud nyatakan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada umatnya Israel melalui Daud. Jadi ini bukan kemenangan Daud, ini kemenangan Allah yang mewujud nyatakan apa yang dijanjikan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sedang mendirikan rumah bagi Daud. Bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Allah, tetapi Allah, Tuhan yang mendirikan rumah bagi Daud. Bukan rumah dalam pengertian gedung ya, Bapak Ibu. Lihat lagi khotbahnya Pendeta Yohanes Halim, ya, 2 minggu yang lalu. Kita akan melihat apa itu rumah. Kalau lupa, cek lagi. Ya, lihat lagi. Sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Yu. Tuhan yang mendirikan rumah dan Tuhan yang menepati janjinya kepada umatnya. Janji yang nyata dan yang Tuhan wujud nyatakan dan yang jelas sekali dipahami oleh Daud di dalam doanya. Minggu lalu Pak Hen sudah menjelaskan bagi kita di dalam khotbahnya dengan sangat baik bagaimana Daud sangat menghayati siapa Tuhan yang memegang teguh janjinya dan Tuhan yang pasti akan mewujud nyatakan janjinya kepada umatnya. Ini adalah bagian yang luar biasa kita harus pahami tentang teks ini. Wah, ini bukan tentang siapa Daud, juga bukan tentang kemenangan Daud. Ini tentang Allah yang memberikan kemenangan pada Daud dan Allah yang mewujudkan janjinya membangun rumah bagi Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang kedua yang menarik dalam teks ini. Ya. Bagian yang ketiga yang menarik dari teks ini adalah ketika kita melihat bagian isi burgernya. Ya, bagian isi burgernya. Bagian yang ada di antara kemenangan Daud dan kemenangan Daud di tengah-tengahnya. Nah, ini bagian isi burgernya. Bagian yang di tengah kisah kemenangan Daud. Apa itu? Harta, kekayaan, kemuliaan yang didapatkan dari kemenangan. Ya. Ada emas, ada perak, ada tembaga.
semua persembahan yang diberikan kepada Daud hasil dari kemenangan. Kemenangan yang dia dapatkan. Namun perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan seksama bahwa Alkitab mencatat harta kekayaan dan kemuliaan yang didapatkan Daud dari kemenangan yang diberikan kepadanya itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengkhususkannya bagi Tuhan. Ya, perhatikan ya. Daud mengkhususkannya bagi Tuhan. Ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Soba. Jadi semua kekayaan yang dia punya, kemuliaan yang dia punya, berupa emas, perak, dan seterusnya itu, Daud khususkan bagi Tuhan. Kenapa dia khususkan bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Mengapa Daud mengkhususkan kekayaan, hormat dan kemuliaan, karena kemenangan itu bagi Tuhan? Ya, karena dia tahu siapa sesungguhnya yang memberikan kemenangan. Karena Tuhanlah pemenang yang sejati. Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Maka segala bentuk penghormatan, segala bentuk kemuliaan, kekayaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Manusia di dalam keangkuhan dan kesombongannya tidak boleh mengambil tempat bagi sedikit pun penghormatan dan kemuliaan yang bukan miliknya. Ini adalah kemenangan Tuhan. Ini adalah tentang Tuhan. Maka tidak boleh ada yang mengambil sedikit pun hormat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhanlah pemenang yang sejati itu. Maka kalau ini kemenangan Tuhan, maka Daud kemudian mengembalikan kemuliaan kepada siapa yang memang seharusnya memperoleh kemenangan. Kemenangan ini diberikan oleh Tuhan. Maka semua kekayaan, kemuliaan dikhususkan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, hal keempat yang menarik dari teks yang kita baca adalah dalam kaitannya dengan penutup dari bagian ini. Bagian penutup, ayat yang ke-15 dikatakan, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Daud menegakkan keadilan dan kebenaran. Dia menegakkan suatu kerajaan yang di dalamnya nyata keadilan dan kebenaran. Dan itulah kerajaan yang Allah mau. Dan seperti itulah kerajaan yang Tuhan kehendaki, yang sekarang digenapi di dalam kerajaan Daud, di dalam teks yang kita baca. Tetapi jangan lupa bahwa kerajaan yang di dalamnya keadilan dan kebenaran yang sejati akan digenapi, puncak penggenapannya adalah ketika Kristus, anak Daud, Mesias, anak Allah yang hidup, dia yang akan datang kembali. Kerajaan yang sebetulnya
sudah ada, sudah hadir, sudah datang, sudah kita cicipi sekarang, tetapi masih menantikan penggenapannya yang sempurna. Kapan itu? Ketika Kristus datang kedua kali. Ketika Kristus datang yang kedua kali, ketika Raja di atas segala Raja itu datang kedua kali, di sanalah kita akan melihat puncaknya, titik konsumasi dari kerajaan Allah yang di dalamnya nyata dengan sempurna apa yang disebut dengan keadilan dan kebenaran. Hari ini kita manusia berusaha mewujudkan kebenaran dan keadilan. Negara-negara berlomba-lomba berusaha mewujudkan apa itu keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sepertinya haus sekali akan satu waktu di mana kebenaran dan keadilan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita gereja diundang juga untuk berbagian menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Menghadirkan kerajaan Allah yang di dalamnya nyata kebenaran dan keadilan. Kita sedang di dalam perjalanan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di dalam anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi jangan lupa, di waktu yang sama, di momen yang sama, kita sedang menanti-nantikan ketika Kristus Raja di atas segala Raja itu memerintah atas dunia ini. Maka disitulah dinyatakan keadilan dan kebenaran yang tegak dari kerajaan Allah yang sempurna itu. Itulah penutupnya. Itulah kesimpulan akhirnya. Bahwa kemenangan itu bukan tentang pride individunya Daud. Kemenangan perang itu bukan tentang achievement dan kehebatan Daud. Kemenangan itu harus punya satu tujuan akhir yang penting, yakni bahwa kerajaan yang Allah mau didirikan sebagaimana apa yang Allah kehendaki, yaitu kerajaan yang di dalamnya nyata kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang indah luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita di dalam firman-Nya. Saya kembali ke cerita saya yang pertama, Bapak Ibu. Kisah tentang anak kami yang sedang lagi hobi catur. Ya. Jadi karena Asra usia 8 tahun, anak kami yang pertama mulai explore tentang catur. Adiknya Arsen usia 2 tahun lebih muda itu ikut-ikutan, Bapak Ibu ya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan pengen tahu gimana sih cara main catur, gimana sih geraknya dan seterusnya. Maka kakaknya ajarin. Kakaknya ajarin, terus saya lihat mereka main. Beberapa kali saya lihat mereka main. Nah, satu kali ketika saya lihat Asra dan Arsen itu main catur, terus kemudian saya dengar Asra itu kemudian mengeluh, ya, mengeluh ke adiknya. Dia ngomong gini, "Gak mau lagi lah main catur sama Arsen, karena Arsen selalu minta supaya Asra kasih bidak catur Asra untuk Asra makan, untuk Arsen makan. Suruh kasih menterinya Asra supaya Arsen makan, suruh kasih kudanya Asra supaya Arsen makan. Ujung-ujungnya Asra kalah terus sama Arsen, gak maulah main sama Arsen." Gitu. Mainnya begitu katanya. Ya. Jadi ini yang saya jumpai dan saya lihat,
Rupanya anak saya yang pertama ini tidak mau bahwa dia kalah. Dia tidak mau adiknya menang. Dia nggak sadar bahwa kemenangan yang dia dapatkan dari saya itu adalah kemenangan yang diberikan. Itu bukan tentang kemenangannya, itu kemenangan yang saya berikan untuk dia. Dia tidak tahu itu. Nah sekarang gilirannya adiknya mau menang, dia tidak rela. Dia tidak rela memberikan kemenangan itu untuk adiknya. Bapak ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sejarah manusia seringkali kita berpikir ini tentang kemenangan saya, ini tentang apa yang saya capai, ini tentang apa yang saya miliki, ini tentang penghormatan dan kemuliaan yang diberikan untuk saya, ini tentang puji-pujian yang memang saya layak untuk mendapatkan. Kita itu selalu berpikir bahwa dunia ini tentang saya, hidup ini tentang hidup saya, masa depan adalah masa depan tentang saya, keinginan adalah keinginan tentang saya, semuanya saya, apa yang saya mau, apa yang saya pikir, apa yang saya lakukan, apa yang saya raih, apa yang saya miliki, semuanya tentang saya, tentang self, berpusat pada diri, self-centered. Mungkin kita perlu melihat lebih transcendent, lebih jauh dari sekedar saya. Kita perlu belajar untuk melihat bahwa hidup ini bukan tentang saya. Kemenangan-kemenangan yang saya raih dalam hidup bukan tentang saya. Keinginan-keinginan yang saya harapkan bukan tentang saya. Puji-pujian dan kemuliaan dan hormat bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Tuhan yang berikan kemenangan. Tuhan yang arahkan langkah kaki kita. Tuhan yang tuntun dan topang kita. Tuhan yang berikan. Itu semata-mata tentang Tuhan dan anugerah-Nya. Jangan ambil penghormatan yang bukan punya kita. Jangan ambil puji-pujian yang bukan haknya kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan melihat sesungguh-sungguhnya, seterang-terangnya. Dan meminta belas kasihan Tuhan untuk belajar meletakkan pusat hidup kepada Dia yang memang seharusnya ada di sana. Pusatnya bukan saya, tetapi Tuhan. Belajar untuk mengingatkan diri kita sendiri, ini bukan tentang saya. It is not about me. It is about God Himself. Maka Bapak Ibu, seringkali saya harus berulang-ulang saya harus mengingatkan diri saya sendiri juga. Ini bukan tentang kamu, Her. Apa yang kamu raih bukan tentang kamu. Apa yang kamu kerjakan bukan tentang kamu. Apa yang kamu ingini bukan tentang kamu. Termasuk ketika kamu merasa bahwa kamu begitu lemah dan terbatas, saya pun harus mengingatkan diri saya sendiri. Ini bukan tentang kamu, Her. Kamu merasa gak sanggup, ini bukan tentang kamu. Kamu boleh ngomong dirimu tidak sanggup, ini bukan tentang kamu. Ini tentang Tuhan yang menyanggupkan kamu. Kamu merasa bahwa kamu terbatas dan tidak punya apa-apa, ini bukan tentang kamu.
Kamu boleh menganggap dirimu terbatas dan gak punya apa-apa. Ini tentang Tuhan. Ketika terpuruk dan lemah, saya dihiburkan. Ini bukan tentang saya. Saya berharap demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu terpuruk dan lemah, ingatkan selalu dirimu sendiri. Ini bukan tentangmu. Pun sebaliknya demikian, ketika kita mulai menyombongkan diri, bangga dengan semua pencapaian dan raihan hidup kita, menganggap bahwa seolah-olah tanpa kita pelayanan gak jalan, semua pekerjaan terbengkalai, maka kita harus sekali lagi ingatkan diri kita, itu bukan tentangmu, itu bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan. Jangan minder sampai merasa bahwa Tuhan tidak sanggup berkarya di dalam keterbatasan yang kamu punya. Jangan juga sombong seolah-olah kamulah yang berjasa. Tidak, itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Maka belajar untuk melihat diri kita di dalam kerangka anugerah Tuhan yang besar dan karya Tuhan yang besar di dalam sejarah. Itu baik. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat bagaimana sejarah kehidupan yang Tuhan kerjakan dari dulu sejak zaman Daud sampai hari ini zaman kita ada. Melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan tidak pernah abai. Tuhan selalu sertai. Dan Tuhan wujud nyatakan janjinya sampai kepada satu akhirnya nanti. Kita akan berdiam di dalam damai sejahtera yang indah, yang di dalamnya nyata keadilan dan kebenaran. Karena Allah yang memerintah atas umat-Nya. Karena Raja di atas segala Raja, Kristus Yesus Tuhan yang memerintah atas umat-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani kehidupan kita ini dengan setia dan sadar sesadar-sadarnya. Apakah itu kemenanganmu? Kemenangan saya? Bukan. Ini bukan tentangmu, bukan tentang saya juga. Ini tentang Tuhan dan kemenangan yang dinyatakan dan diberikan oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan dan menolong kami. Ketika kami merasa bahwa hidup ini seolah-olah tentang kami sendiri, kami melupakan bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam sejarah, mewujud nyatakan janjimu di dalam sejarah, dan Engkaulah Allah yang layak untuk menerima pujian dan hormat dan kemuliaan. Kami hambamu yang tidak boleh sedikit pun mengambil tempat penghormatan bagi dirinya sendiri di dalam kesombongan dan keberdosaan kami. Tuhan tolonglah kami. Bapa, hamba selesai berbicara. Kiranya Tuhan Engkau melalui karya Roh Kudus Allah yang mengerjakan selebihnya. Kata-kata manusia boleh terhenti, tetapi kuat kuasa daripada Roh Allah yang bekerja jauh melampaui apa yang bisa disampaikan oleh manusia, bekerja sedemikian rupa untuk mengerjakan di dalam hati kami satu firman yang boleh dihayati dan dikerjakan setiap hari di dalam kehidupan. Mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman yang kita sudah dengarkan. Kiranya kita senantiasa boleh dikuatkan, ya.
untuk setiap pemberitaan firman yang kita sudah dengarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menaikkan pujian respon kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul I Will Glory in My Redeemer. Kita bersama-sama mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat. Puji Dia hai sebuah ciptaan. Puji Dia hai senap malaikat. Puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam karunia-Nya yang besar melalui Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian di dalam satu kehidupan yang memandang kepada Tuhan sekarang sampai selama
lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari mengambil waktu teduh bersyukur ibadah kita telah selesai. Demikian ibadah kita hari ini, sekali lagi kami sampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu dalam ibadah kita selanjutnya.